Upacara pengibaran bendera merah putih Senin 26 April 2021 segera dimulai. Seluruh pasukan upacara bersiap di tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara pengibaran bendera segera dimulai. Laporan upacara pengibaran bendera Senin 26 April 2021 segera dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2-3 langkah ke depan, jalan. Hadap, kanan, kiri, gerak. Laksanakan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak.
Hadap kanan kiri. Gerak. 2, 3 langkah ke belakang. Jalan. Balik kanan, haluan kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina upacara, diiringi lagu Mengheningkan Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Janji Siswa. Janji Siswa. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Amanat upacara pada pagi hari ini bertemakan sopan santun. Mungkin selama ini kalian sering mendengar kata sopan santun. Bahkan sopan santun itu sendiri harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sopan santun bisa dikatakan sebagai etika dalam pergaulan. Dan sebagai orang timur yang menjunjung tinggi etika pergaulan, alangkah baiknya jika kalian mulai belajar bagaimana bersopan santun. Bersopan santun di mana? Di mana saja kalian berada, baik itu di masyarakat, di sekolah, ataupun di lingkungan keluarga. Di pandemi virus corona seperti ini, otomatis interaksi sosial kalian adalah bersama keluarga. Dan disinilah bersama keluarga, cobalah kalian untuk belajar bagaimana bersopan santun dengan baik. Caranya gampang, ya, menghargai orang tua, berbicara dengan baik, menghargai pendapat anggota keluarga, bagaimana memperlakukan orang lain di dalam keluarga kamu. Bukan hanya papa, mama, koko, cici, adik, tapi juga pembantu rumah tanggamu. Mungkin supir kamu, mungkin satpam kamu, siapa saja yang ada di lingkungan keluargamu. Nah, pertanyaannya yang mungkin terbesit dalam pikiran kamu adalah, apa sih manfaat dari sopan santun? Manfaat dari sopan santun antara lain adalah, ada rasa bahagia dalam hatimu, ada rasa damai dalam hatimu, dihargai dan dihormati orang lain. Bahkan kamu dipandang orang memiliki perilaku yang baik. Alangkah baiknya jika kamu memulai itu dari sekarang. Nah, sebagai penutup, satu hal yang harus kamu ingat, orang akan menilai dirimu dari caramu bersopan santun. So, mulailah bersopan santun ya. Cukup sekian amanat pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional Bendera Merah Putih dan Mars Penabur.
Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu untuk segala hikmat, berkat, dan penyertaan yang selalu Tuhan berikan. Kami berdoa untuk seluruh warga SMP K4. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kesehatan, pekerjaan, kewajiban kami, Tuhan kiranya selalu menyertai. Berkati kami di tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini, kiranya kami mau taat untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan perlindungan. Yang saat ini sedang terbeban, Tuhan yang senantiasa selalu menyertai dan memberkatinya. Kami juga memohon berkat-Mu untuk segala proses pembelajaran online yang masih berlangsung. Kiranya kami tetap dapat maksimal dalam mengikuti pembelajaran ini. Berkati semua program yang telah direncanakan di sekolah kami. Semoga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara pengibaran bendera telah dilaksanakan. Bubarkan. Siap dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara kembali ke tempat. Upacara selesai. Pasukan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya bubar. Jalan.